tertarik, Bu. Saya bilang, oh saya nggak tahu. Dia lapor saya di Polda tentang saya keroyok dia, saya pukul dia. Tidak pernah tangan saya jatuh. Kalau saya tangan saya jatuh pasti berlumuran darah, bahkan mati ya. Tapi saya tidak pernah merasa pukul. Tapi dia sebagai warga negara yang baik, negara kita negara hukum, dia lapor saya. Ya saya wajib dipanggil dan saya hari ini saya hadir dalam rangka surat klarifikasi dari teman-teman Polda. Bang, itu penegasan Bang itu terkait tribut-tribut di Menara Kadin, Bang. Iya. Makanya saya bilang ribut di Gedung Kadin saya baru tahu hari itu. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan urusan Kadin. Saya sendiri saya datang setelah saya selesaikan masalah baru saya tahu kalau di Kadin itu ada acara munaslub pemilihan ketua baru 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ya, jadi jangan melebar kemana-mana deh. Saya sendiri saya tidak tahu. Saya datang ke situ agar saya buktikan, saya cerita kepada teman-teman bahwa saya datang beberapa hari sebelum saya menyurati pihak TV One untuk acara damai Yusako di masjid saya. Dan karena tidak ada jawaban, tiba-tiba malam sahabat saya, Bang Topan, menelpon saya bahwa Bang Umar ada kirim surat ke TV One untuk damai Yusako. Iya. Ayo Bang Umar kita ngobrol, ayo. Nah ini kebetulan juga di Gedung Kadin. Saya tanya di mana di Gedung Kadin. Nah Bang Umar kebetulan juga ada Ambon-Ambon datang di tempat saya. Kenal nggak ini? Nah saya lihat foto, itu kayak adik-adik. Ya udah saya datang deh. Saya datang. Datang ternyata saya tanya pada sekelompok orang di situ yang dibilang Ambon. Saya panggil dari mana Ambon mana? Mereka jawab, kami bukan Ambon. Kami Timur. Ke sini, sama aja. Kalian punya masalah apa? Nah, di saat saya tanya, mereka bilang, kami punya keluhan ini. Saya bilang, kalau gitu saya akan minta tolong ke Bang Topan, dan pasti kalian dibantu. Saya minta tolong ke Bang Topan, dan mereka mau dibantu. Kontraknya sudah sampai selesai 2025, tapi menurut mereka bahwa, karena pengurus baru, mereka mau diputus kontrak. Saya minta tolong ke Topan, bro, itu saudara-saudara saya juga. Maka lanjutkan kontrak mereka. Topan katakan bahwa ya karena mereka Bang Umar sudah perintah laksanakan bel peluk tambah kontrak setahun. Apalagi yang kurang? Tidak ada masalah lagi. Ya, ya. Udah ada belum Bang komunikasi sama pelapor dalam hal ini Bang untuk restoratif justice? Saya merasa bahwa tidak ada masalah. Jadi kalau saya telepon, saya akan ada masalah. Ya. Untuk berkas-berkas yang dibawa apa aja, Bang? Untuk membantah tudingan. Saya bawa surat kuasa dan video saya. Di saat saya ada di Gedung Kadin. CCTV. Bukan CCTV. Saya video langsung, saya punya anak, kebetulan ada anak buah yang ikut. Video langsung ada. Makasih di video yang terjadi tidak ada sama kau dengan masalah. Tidak ada. Kamera apa pun. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Cukup ya. Terima kasih ya semua ya. Oke. Setelah kalian mau tanya, saya ditanya dulu apa yang saya bisa jawab. Oke, okay? Dia bisa bagi. Nanti. Oke, ini minta klarifikasi. Lain aja, Bang. Ini mereka minta klarifikasi. Oke, jadi apa? Ya, Bang, makasih ya, Bang. Makasih ya. Lewat. Nanti. Ya, terima kasih. Untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis. Rumor artis dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artis dan Selebritis, bukan gosip, tapi fakta.